Ya baik, kita ke informasi kebakaran Pasar Senen Jakarta, pemirsa. Meski kebakaran terjadi di Pasar Senen di kawasan Blok 1 dan Blok 2, namun kepanikan juga terjadi di sekitar lokasi kebakaran. Para pedagang yang memiliki kios di lokasi sekitar kebakaran pun panik dan berupaya menyelamatkan barang dagangannya. Mengetahui adanya kebakaran, para pedagang Pasar Senen yang kiosnya berada di dekat lokasi kebakaran sontak panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Para pedagang yang memiliki kios berada di lantai 2 dan 3 ini pun bahu-membahu dengan melempari barang dagangannya yang bisa diselamatkan ke halaman terbuka. Pedagang yang mengetahui kiosnya terbakar ini pun nekat dan berusaha menerobos larangan polisi untuk masuk ke kiosnya untuk mengambil barang yang masih bisa diselamatkan dan beberapa dokumen penting. Baru kemarin kami ngomong sama pimpinan, rapat sama pimpinan, tidak ada. Nah, ini kebetulan kalau dengar dari Sapam tadi, kita itu dari apa channelnya listrik lantai dasar, langsung menjalar ke atas. Hingga saat ini para pedagang masih berusaha mengevakuasi barang dagangannya di halaman Pasar Senen Jakarta Pusat. Sofian Firdaus, MNC Media Jakarta.